Halo Sobat Spot, kembali lagi di channel Otak Ngepas. Berikut jadwal pertandingan Proliga putaran kedua pekan pertama yang akan diselenggarakan di Gor Tridharma Gersik Petrokimia hari Kamis 2 Februari 2023, serta daftar klasemen sementara. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jadwal pertandingan Proliga pada hari Kamis 2 Februari 2023. Pertandingan yang pertama, tim Putri Jakarta Electric PLN akan berhadapan dengan tim Putri Jakarta BIN. Mereka akan bertanding mulai pada jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadwal pertandingan selanjutnya antara tim Putra Jakarta Stin BIN melawan tim Putra Surabaya BIN Samator. Mereka akan bertanding sekitar jam 14.00. Pertandingan selanjutnya antara tim Putra Kudus Sukun Badak melawan tim Putra Jakarta Bayangkara Presisi. Mereka akan bertanding sekitar jam 16.00. Pertandingan berikutnya antara tim Putra Palembang Bang Sumsel Bubble yang akan berhadapan dengan tim Putra Jakarta Lavani. Mereka akan bertanding sekitar jam 18.30. Berikut klasemen sementara Proliga 2023. Klasemen tim Putra. Di posisi teratas, Jakarta Lavani dan Jakarta Bayangkara Presisi dengan masing-masing mendapat 17 poin. Di posisi berikutnya, Jakarta Stin BIN dengan torehan 16 poin. Klasemen tim Putri. Di posisi pertama, Jakarta Pertamina Vastron dengan mendapat 13 poin. Posisi kedua, Bandung BJB Tanda Mata, 12 poin. Posisi berikutnya, Gersik Petrokimia dan Jakarta BIN dengan torehan masing-masing 7 poin. Itulah jadwal pertandingan Proliga 2023 putaran kedua pekan pertama serta klasemen sementara. Terima kasih atas partisipasi Anda. Salam sportivitas.